Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billahil al alil al azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa wassalamu ala aswafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai menyegarkan berbuka puasa dan keutamaannya. Sahabat wabarakatuh. termasuk sunnah Nabi menyegarkan berbuka puasa. Nabi bersabda, umatku senantiasa dalam kebaikan selama menyegarkan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyegarkan berbuka pada bulan Ramadan. Beliau bersabda, Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang menyegarakan berbuka. Maksudnya adalah menyegarakan berbuka jika yakin sudah maghrib atau matahari telah tenggelam. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Umar bin Khattab. Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Karena kaum Yahudi mengakhirkan buka puasa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalkan buka puasa dengan syarat matahari telah tenggelam dan siang telah pergi serta malam telah datang. Kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam farhatani farhatun inda wa farhatun inda iliko <tik> yang artinya orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan yang bahagia sebab keduanya, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. <tuh> Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya. Surga mempunyai sebuah pintu yang dinamakan Aroyan. Ar Tidak ada seorang pun yang dapat memasuki pintu itu, selain orang-orang yang berpuasa. <tuh> dan mereka akan mendapat nikmat yang dijanjikannya, yaitu berjumpa dan melihat Allah Azza wa Jalla. Menurut Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadis Laiman bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida aftar ahadukum fa yuftir ala tamrin fa ilam yajid fa yuftir ala mai fa innahu tahurun." Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika kamu tidak mendapatinya, maka berbukalah, maka minum. Jika kamu tidak mendapatinya, maka minumlah air. Sesungguhnya ia lebih suci. Ajaibnya, di dalam rutop, kurma basah, dan tamar kurma kering adalah hasil menakjubkan bagi orang yang berpuasa. Ibnu Al-Qayyim menerangkan tentang hal ini dengan mengatakan, sesungguhnya bila lambung atau perut sedang lapar, sesuatu yang manis paling baik dan cocok bagi lambung adalah kurma. Kurma itu manis cocok saat asal lapar, dan ia adalah yang terbaik dan cocok dengan lambung dan ia adalah yang terbaik cocok dengan lambung dalam keadaan lapar. Bagusnya jika makan kurma bilangannya ganjil seperti 1, tiga, dan seterusnya. Masya Allah, aman dan petunjuk beliau merupakan jalan yang lurus. Dengan demikian, beliau adalah dokter jasmani dan dokter hati yang membimbing semuanya menuju Allah yang Maha Suci. Segala sesuatu dunia ini memiliki keutamaan berbeda-beda, begitu pula halnya puasa. Di antara rukun-rukun Islam lainnya, puasa memiliki keutamaan karena ia berhubungan langsung dengan Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala 10 sampai 700 kali kecuali puasa, karena puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya." Di antara keutamaan-keutamaannya, pertama, puasa mencegah dan menahan diri dengan sabar dari hal-hal yang membatalkannya. Kedua, Puasa merupakan hukuman atau siksaan bagi musuh Allah Azza wa Jalla, karena setan memilih jalan hawa nafsu, dan hawa nafsu dapat tumbuh subur dengan bantuan makan dan minum yang tak terkendali. Yang lebih utama dari puasa sebenarnya adalah pengendalian hawa nafsu. Puasa dapat menghambat dan mempersempit jalan dan tempat yang dilaluinya. Inilah puasa yang berkaitan khusus dengan Allah. Apabila musuh Allah, yaitu setan, sudah dapat dikendalikan dan dilumpuhkan, maka orang yang berpuasa akan menjadi penolong agama Allah. Sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi Setelah keutamaan puasa diketahui, kini waktunya menghindari kesenangan duniawi, guna memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, Wabillahi taufiq wa hidayah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waridu wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.